bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Up! Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami, untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Merdeka! 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 Apa jua yang berlaku, janganlah kita lupa pada akar budaya kita. Semarakkan bulan kemerdekaan kita dengan kibarkan jalur gemilan dengan penuh kebanggaan. Cintai Malaysia at PRB. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67 kepada seluruh rakyat Malaysia. Dengan tema Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, kita diingatkan untuk memperkukuh semangat kemerdekaan berlandaskan prinsip rukun negara yang menjadi asas perpaduan dan pembangunan negara. Nilai-nilai seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan memandu kita ke arah Malaysia yang berdaulat, adil dan makmur. Marilah sama-sama kita memupuk jiwa merdeka untuk masa depan Malaysia yang gemilang. Merdeka! 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 Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Bye! Selamat Hari Merdeka yang ke-67. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Merdeka! Kami, pelajar praktikal daripada UiTM di Perpustakaan Al-Wasi Kubillah, UNIZA, ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-67. Apa artinya kemajuan jika pekerti tidak dilansiri dengan susila yang sopan? Tidak bermakna status kehidupan jika diinjaki undang-undang. Tiada bezanya warna kita jika bersungguh mendukung keluhuran perlembagaan. Apakah faedahnya hidup bernegara jika tiada rasa kasih setia kepada pertiwi dan rajanya? Nilai apakah yang kita punyai jika tidak berpegang kepada keesaan Tuhan? Sejarah tidak pernah lupa, sejarah tidak pernah dusta, malahan sejarahlah yang menukilkan fakta. Banyak ketamadunan yang berderai, banyak kuasa mega yang berkecai kerana kekeliruan rakyatnya yang tenggelam hanyut dalam megah dan noda. Sayugia kita bersama berikrar untuk mengukuhkan keeratan perpaduan, membina masyarakat yang saksama, makmur, adil, progresif dan berintegriti berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara Malaysia. Selamat Hari Merdeka buat seluruh warga Malaysia.